Hari ini adalah hari Selasa, tarikh 6 hari bulan 7 tahun 2021. Okey, minggu ini adalah minggu aktiviti buku skrip dan tugasan hari ini adalah melukis piramid makanan. Okey, mari kita tengok apa itu piramid makanan. Okey, ini adalah contoh gambar piramid makanan dan saya nak nanti awak lukis macam ni. Okay, kalau tak boleh lukis dalam ni, lukis kotak dan label. Okay, tapi mari kita tengok dulu apa itu piramid makanan. Baiklah, piramid makanan. Piramid makanan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan makanan setiap hari. Maknanya, kat sini kotak yang paling kecil, maknanya awak perlu ambil paling sikit dan kotak yang paling besar perlu ambil banyak. Barulah makan badan jadi sihat. Okey, kotak yang paling kecil ni adalah kotak lemak. Okay, kotak nombor satu adalah kotak lemak. Kat sini ada makanan manis, minyak dan garam. Okay, macam awak nampak kat sini ada ais krim, ada kek, ada minyak. Okay, ini adalah contoh-contoh makanan lemak dan boleh ambil sikit je. Nampak kotak dia kecil. Protein. Okay, protein. Terdapat dua jenis makanan. Dalam kotak protein ni ada dua jenis. Yang pertama adalah bersusu. Okay, ni yang bersusu sebelah sini. Dan yang kedua adalah daging, ikan dan telur. Ha, daging, ikan dan telur belah sini. Okay, contoh makanan bersusu macam susu, keju, yogurt. Makanan yang ada daging, macam inilah daging ayam, daging lembu, telur, ikan. Okay, itu adalah makanan yang ini adalah contoh makanan protein yang boleh ambil sederhana. Okay. Yang ketiga adalah serai. Okay, serai terdapat dua jenis makanan iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, contoh sayur seperti lobak, kentang, labu, terung, bawang. Okey, buah. Buah contoh nenas, pisang, anggur, oren, apple. Okey, banyak lagi. Okey, serat ni kita boleh ambil supaya kita lawaslah. Okey, perbuangan kita. Ha, sebab tu lah kena makan sayur dengan buah. Okey, seterusnya pula adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat mengandungi makanan yang mengenyangkan apabila dimakan. Okey, makanan yang kenyang macam buat nasi, roti, pasta, mie, kandung. Kalau awak makan kenyang kan? Ha, itu adalah contoh karbohidrat. Dan kita boleh ambil banyak karbohidrat ni. Okey. Okey. Tugasan hari ini adalah pertama lukis kotak, okay, lukis kotak dan labelkan. Okay, contoh, okay, dah lukis kotak, kita akan labelkan. Pertama ini adalah lemak, jadi tulis lemak. Okay, kalau awak boleh lukis, lukislah gambar aiskrim ke, gambar minyak ke, gambar mentega ke. Kedua, label kotak yang kedua. Okay, kotak yang kedua adalah kotak protein. Jadi awak boleh bahagi dua, boleh lukis susu dengan lukis telur je kat sini. Okay, kalau tak boleh, tulis saja protein kat dalam. Okay, kotak ketiga pula adalah serat. Okay, serat ada sayur dan buah. Jadi awak boleh lukislah sayur yang paling senang. Sayur cili, buah-buah oren. Okey. Dan yang keempat adalah karbohidrat. Okay. Karbohidrat. Okey, karbohidrat. Awak boleh lukis nasi, boleh lukis roti. Okey. Okey, buat macam ni. Jangan lupa tulis ke atas tajuk dia. Okey, kat
atas tajuk dia Piramid Makanan atau lukislah awak punya piramid makanan. Okey. Itu sahaja pada hari ini tugasan buku scrap untuk minggu tugasan projek masakan. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.